Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan soal UP ya. Pada malam hari ini mungkin pembahasannya yang terkait dengan TO. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi, dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi. Pak Ilmi, silakan. Ya, Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Menghadapi detik-detik terakhir itu tidak boleh tegang. Kalau tegang nanti buyar semua ya hafalannya. Jadi mendekati detik terakhir itu sebaiknya Bapak Ibu itu lebih rileks ya, lebih rileks, lebih santai, tidak boleh terlalu terporsir ya. Jadi untuk bahasan malam hari ini saya tidak akan membahas soal ya, karena itu nanti akan membuyarkan ingatan Bapak Ibu semua. Jadi yang terpenting ketika menghadapi UP ya, itu satu, ketika sudah dekat seperti ini ya, itu yang pertama adalah Bapak Ibu membuat catatan ringkas. Catatan ringkas seputar kata kunci di UP. Jadi yang perlu ditekankan ketika mendekati akhir seperti ini adalah Bapak Ibu harus pemahamannya ya, pemahamannya yang dikuatkan. Jangan terlalu banyak membaca soal ya, nanti bingung lagi. Jadi soal sudah, ini sudah selesai ya. Jadi enggak usah bahas soal lagi. Jadi malam hari ini kita buat rangkuman-rangkuman sehingga pemahaman kita itu bertambah ya. Kita buat rangkuman-rangkuman yang penting yang dibutuhkan ketika UP itu sangat berarti daripada Bapak Ibu mendekati seperti ini terus ngoyo apa itu istilahnya membahas soalnya. Jadi tolong disiapkan untuk kertas di sebelahnya ya, biar nanti ketika ada yang penting itu bisa Bapak Ibu catat. Ya. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa lulus ya Bapak Ibu ya. Amin. Tidak ada doa yang terbaik kecuali doa itu untuk teman-teman semua, yaitu satu, diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal UP ya Bapak Ibu. Semuanya tidak boleh tertinggal ya. Semuanya tidak boleh tertinggal, harus semangat. Tidak boleh tegang ya, harus semangat, disiapkan dari sekarang catatan-catatannya itu ya, itu yang terpenting. Nah seperti ini, misal ini saya berikan gini. Jadi kalau di kata kerennya itu buat mind mapping gitu ya, buat mind mapping. Jadi di kotak-kotak gitu ya, seperti ini, paling dikasih tanda panah seperti ini. Ini sudah saya berikan contoh, nanti bisa ditulis lagi ya. Jadi di print, dibaca, terus yang ada di otak itu ditulis lagi. Itu lebih membekas ya. Lebih membekas. Makanya ada penyair itu mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Jadi walaupun otak itu sudah punya print-printan, itu mendekati UP itu harus ditulis lagi. Nah, seperti ini.
ya, kunci IPA, kunci IPA, kata kunci di IPA ya. Pernapasan kan ada di kisi-kisi Bapak Ibu ya. Kalau tidak inspirasi ya ekspirasi, kan gitu aja intinya ya. Pernapasan ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kata kuncinya mana Pak? Ini kata kuncinya. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Jadi walaupun soalnya berbeda, besok enggak kaget, kok enggak ada yang keluar Pak soalnya. Loh, saya tidak mengajari untuk menghafal soal, tapi pemahamannya itu yang harus kita bentuk ya. Jadi malam hari ini kita bentuk untuk pemahamannya sekali lagi ya. Pernapasan dada itu melibatkan apa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Bu Okta, pernapasan dada melibatkan apa Bu Okta? Ya, mikrofonnya dinyalakan Bu. Mikrofonnya. Sambil yang lainnya dicatat lagi. Loh, sudah ada perimpinannya Pak. Kenapa kok dicatat? Lah itu tadi ya, ikatlah ilmu dengan tulisan supaya menancap, benar-benar menancap ya. Jadi ini yang saya lakukan ketika saya itu menjelang UP Bapak Ibu. Itu ada catatan itu kalau dihitung itu 20 halaman kurang lebih. Jadi sebelumnya itu saya tulis ini, inspirasi itu kontraksi, ekspirasi, relaksasi, terus ham berat itu apa, terus ya itu. Jadi saya kasih kata kunci per item itu ya. Sampai 20 halaman saya tulis itu, coret-coretan itu ya. Itu sangat membekas dan sangat membantu. Nanti coba buktikan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus. Oke, Bu Okta, silakan. Pernapasan dada berhubungan dengan apa Bu Okta? Ini kita berhubungan dengan kontraksi, relaksasi. Nah, ini Bu Okta. Pernapasan dada itu kaitannya dengan otot antar tulang rusuk, Bu, ya. Pernapasan dada itu kaitannya dengan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut kaitannya dengan diafragma. Diafragma itu ya Bu ya. Oke. Berarti masih belum ini ya, masih belum nyambung ya. Nah, saya terangkan. Pernapasan dada itu hubungannya dengan otot antar tulang rusuk ya. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan otot antar tulang rusuk. Jadi kaitannya dengan otot antar tulang rusuk. Lah, inspirasi pernapasan dada artinya otot antar tulang rusuknya itu kontraksi. Ya, yang pertama itu kalau in berarti kontraksi. Terakhirnya nanti udaranya masuk. Jadi inspirasi kontraksi udaranya masuk. Ekspirasi relaksasi udaranya keluar. Ini untuk kata kunci pertama. Yang kedua, itu inspirasi itu tulang rusuk terangkat. Ini coba kita lihat gambarnya. Ini kan terangkat ke atas, inspirasi ya. Tulang rusuknya terangkat ke atas. Kalau ekspirasi tulang rusuk turun. Ini kan ada panahnya ya. Ini panahnya ke bawah ini. Nah, kalau ini panahnya ke atas. Ya, artinya dia terangkat. Kalau yang ekspirasi itu turun. Nah, terus kata kunci berikutnya apa, Pak? Volumenya itu membesar. Inspirasi volumenya membesar, tekanannya mengecil. Volumenya membesar, tekanannya mengecil. Berarti ekspirasi apa ya? Kebalikannya. Volumenya mengecil, tekanannya membesar. Sudah jelas Bapak Ibu? Jadi inspirasi kontraksi udara masuk, ekspirasi relaksasi udara keluar. Kemudian inspirasi itu tulang rusuk terangkat. Ya, kemudian volumenya itu membesar, tekanannya mengecil. Itu inspirasi. Volume membesar, tekanan mengecil. Ekspirasi volume mengecil, tekanan membesar. Nih, ya. Jangan sampai kebalik eman-eman loh. Ini pasti keluar ini.
tapi enggak tahu soalnya itu yang model apa, enggak tahu. Tapi kalau pemahamannya terbentuk, Bapak Ibu bisa jawab ya. Nah, pernapasan perut juga sama, Bapak Ibu. Pernapasan perut itu bedanya hanya di sini saja. Diafragma, inspirasi, kontraksi. Ekspirasi, relaksasi. Jadi bedanya antara perut dan dada tadi apa bedanya? Antar tulang rusuk dengan antar tulang rusuk dengan diafragma. Yang lainnya sama kok. Ini kan, diafragmanya kalau inspirasi itu mendatar, turun. Coba dilihat panahnya, ini sama kan? Sama. Panahnya turun, turun. Turun itu artinya mendatar diafragmanya. Volumenya membesar ya, volumenya membesar. Terus tekanannya mengecil. Sama. Dengan atas dan bawah sama. Ekspirasi, volumenya mengecil, tekanannya membesar. Ya. Udara keluar. Ini kata kunci yang komplit ini. Kalau ini hafal, ya soal model apapun mengenai pernapasan, kurang lebih 90% bisa menjawab nanti ya. Kurang lebih. Ya. Paham Bapak-Ibu? Ya, paham. Oke, kalau sudah paham, lanjut berikutnya ya. Nanti tolong ditulis lagi, walaupun eret-eretan. Ya, Pak. Sangat penting ini. Kalau pengen lulus harus diikat dulu ilmunya. Pakai apa, Pak? Pakai tulisan, tulis. Oke, sekarang kita ke jantung. Ini saya kasih kata kunci ya. Biasanya enggak seperti ini ya. Nah, jantung itu ada dua fase, Bapak Ibu. Fase siklus ya. Ada sistol, ada diastol. Sistol itu kata kuncinya ya kontraksi. Ya kan? Kalau kontraksi jantungnya gimana? Menguncup ya. Jadi sistol itu kata kuncinya adalah dia kontraksi, menguncup. Kalau menguncup berarti darahnya masuk apa keluar? Keluar, karena dia menguncup, jadi kan dia mimpes ya, kalau orang Jawa itu mimpes. Jadi kecil. Ya. Kalau jadi kecil ya darahnya keluar. Keluar dari mana? Dari bilik kiri. Ya, hubungannya dengan bilik kiri. Lah, bilik itu punya nama lain ya. Kadang-kadang di soal itu enggak disebutkan bilik begitu enggak. Tapi nama lainnya, nama kerennya bilik itu ventrikel. Nama lainnya itu ya. Jadi sistol kontraksi menguncup ventrikel kiri. Terus batas atas maksimum. Biasanya kan 120/80 lah. Sistol itu yang 120 itu namanya sistol. Yang 80 batas bawah itu namanya diastol. Nah, kalau ngapalin gimana, Pak? Ngapalin yang atas saja, otomatis yang bawah sudah terjawab. Bapak Ibu ngapalkan sistol saja, diastolnya pasti bisa. Sistol kontraksi berarti diastol relaksasi. Ya. Sistol tadi menguncup berarti diastol menggembung atau mengembang ya. Mengembang. Nah, kalau tadi sistol tadi keluar, diastol masuk. Sistol tadi batas atas, diastol batas bawah. Jadi apalin atasnya saja satu, itu yang bawah bisa. Ya, sama dengan tadi yang atas tadi. Ngapalin inspirasi, pasti ekspirasinya bisa. Kenapa? Karena kebalikannya. Ya, kebalikannya. Oke. Paham sampai sini, Bapak-Ibu? Iya, Pak. Ini coba. Sistol ini kan menguncup. Artinya dia mengkerut kecil. Kalau ada gambarnya kok jantung kok kecil seperti ini, berarti sistol itu. Bisa dipastikan sistol. Kalau yang mengembang seperti ini diastol. Sambil dicatat ya, sambil dicatat. Tolong.
catatannya ini penting malam hari ini. Kalau keluar sampai salah kata kunci, aduh itu ini ya apa menyesalnya itu fatal, menyesalnya itu waduh itu bisa gulung-gulung itu ya, menyesal kenapa saya tadi salah itu. Nah, ini sekarang kita ke katup ya, namanya katup jantung ya, ada empat ya. Apa saja katup jantung itu? Ada katup trikuspid. Nah, ini harus dihafalkan kata kuncinya. Trikuspid itu aliran darahnya dari serambi kanan dan bilik kanan. Itu trikuspid. Serambi kanan, bilik kanan. Itu trikuspid. Keluar, Pak. Pernah keluar seperti ini, soal seperti ini. Jadi kadangkala enggak diastol, sistol, tapi Bapak-Ibu kebagian yang katup. Nah, itu ya. Enggak mesti sistol diastol, kadangkala kebagian yang katup ya. Trikuspid itu serambi kanan, bilik kanan, atau disebut apa tadi Bapak Ibu, serambi ventrikel. Ventrikel. Kalau bilik berarti namanya apa? Atrium. Atrium. Nah, ini kadangkala di soal itu soalnya enggak pakai serambi, enggak pakai bilik, tapi nama kerennya gitu ya. Ulangi, Pak. Saya baru masuk ini, Pak Ilmi. Oh, ulangi ya. Yang okay. Tadi ya. Atrium saya juga baru masuk. Ah. Sama saya juga baru masuk, Pak. Oke, okay, biar lebih paham langsung yang bawah dulu nanti baru ke atas. Iya, ya. Pak. Siapa? Nah, inilah. Ini Bapak Ibu ya. Atrium serambi. Jadi atrium itu kalau kita biasanya mengajarkan ke anak itu serambi itu loh, Bu. Ya, atrium itu serambi. Kalau ventrikel itu bilik. Nah, atrium serambi. Atrium serambi, ventrikel itu bilik. Ya. Kan ada serambi kanan, serambi kiri. Kiri. Kanan bilik kiri. Lah, yang sebelah sini ini hati-hati jangan sampai kebalik. Yang sebelah sini ki separuh. Separuh ke sini ini Bapak Ibu. Ini kayak oksigen. Yang separuh ke sini Bapak Ibu, yang kanan ini kaya dengan karbon dioksida. Ini pernah keluar ini. Ya. Jadi yang sebelah sini kalau di kita ya, kalau kita zoom seperti ini yang kanan ini. Ini yang kanan, tapi dia bukan kanan ya. Dia bukan kanan karena dia itu kalau kita balik itu dia itu kiri. Jadi kanan kita itu kiri di situ di gambarnya itu ya. Nah, jangan sampai kebalik ini. Nanti kalau kebalik keliru, yang kayak oksigen dikira yang sebelah sini, padahal yang kiri itu yang sini ya. Nah ini tolong diperhatikan betul ya. Jadi dia ini kalau kita bagi kan ada empat seperti ini. Ini adalah bilik kanan ya, yang sebelah sini ini bilik kanan atau apa? Atrium kanan, yang sebelah sini adalah atrium kiri. Jadi jantung yang atas itu bilik kanan, bilik kiri. Kemudian yang bawah ini adalah serambi kanan, serambi kiri. Ya, serambi kanan, serambi kiri. Oke. Yang sebelah mana yang kayak oksigen? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Atrium kiri, ventrikel kiri itu kayak oksigen. Yang mana yang kayak karbon dioksida? Sebelah kanan. Atrium kanan. Kanan ya. Yaitu atrium kanan dan ventrikel kanan. Ya. Oke. Okay. Berarti saya ke atas lagi kembali. Jadi katupnya juga ada empat. Nah, ini. Katupnya ada empat. Katup trikuspid, serambi kanan, bilik kanan. Itu katup trikuspid. Katup pulmonal itu arteri pulmonal ya, bilik kanan ke arteri pulmonal. Nah itu pulmonal ya. Kalau ada di soal nanti ditanyakan pulmonal, cari jawabannya yang ada arteri pulmonal.
itu kata kuncinya. Kalau katup mitral itu serambi kiri, bilik kiri. Mitral serambi kiri, bilik kiri. Kiri. Serambi kiri, bilik kiri. Aorta itu bilik kiri ke aorta. Ya, jadi tricuspid serambi kanan, bilik kanan. Pulmonal, bilik kanan, pulmonalis. Mitral serambi kiri, bilik kiri. Aorta, bilik kiri, aorta. Itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya seperti itu. Saya ulang sekali lagi, tricuspid serambi kanan, kanan bilik kanan. Kanan. Atau pulmonal, bilik kanan, pulmonalis. Mitral, serambi kiri, bilik kiri. Aorta, bilik kiri, aorta. Tricuspid serambi kanan, bilik kanan, pulmonal, aorta, bilik kanan, arteri pulmonal. Aorta. Mitral, serambi kiri, bilik kiri. Bilik kiri ke aorta. Oke. Sambil diingat-ingat ya, ini sudah saya kasihkan tadi ya. Cuman nanti tolong ditulis lagi. Ya, tuh. Apalagi kalau belajar di waktu sudah seperti kita-kita ini cepat lupa Bapak Ibu ya. Bagaikan mungkin di atas air. Iya, Pak. Makanya harus sering ini dibaca, dibaca terus ditulis lagi. Biar lebih nyantol. Kalau anak-anak itu hanya dibaca saja sudah nyantol ya. Karena kalau kita ini di atas butuh batu, Pak. Mengukirnya di atas batu. Oke, lah ini kan gambarnya tadi ya kan. Ya. Anatomi jantung manusia. Mulut darah balik. Nah ini kalau kita pecah jadi dua gini kan, yang sini kan kiri ya, yang sini kanan ya. Lah yang kiri itu apa tadi? Yang kiri itu mitral. Kayak oksigen. Nah, yang kiri kayak oksigen tadi ya. Nah, kata kuncinya tadi yang ini, yang atas tadi ya. Jadi tricuspid itu kanan, kalau yang mitral itu kiri. Ya. Jadi mitral itu sebelah kiri ya. Oke. Lanjut berikutnya kita ke pembuluh darah. Ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena, ada kapiler. Arteri itu yang kaya oksigen. Kemudian vena itu, pembuluh vena itu yang miskin. Miskin oksigen. Kapiler itu menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Ya, itu kapiler. Jadi arteri itu kaya oksigen, vena itu miskin oksigen. Tapi soalnya cerita. Apa Bu? Soalnya tapi cerita Pak, kayak ada tuh soal yang parises. Iya, soalnya cerita, tapi kalau pemahaman kita terbentuk kan otomatis bisa menjawab Bu. Ya, ya Pak, aja parises itu orang gemuk berdiri itu terlalu lama ya. Itu Pak. Orangnya siapa ya Pak? Vena, jadi jawabannya Vena. Pembuluh. Yang Vena apa ya? Yang benar mana tuh? Oh ya, ada juga penyakit ya? Iya. Yang varises ya. Itu Pak. Nah, varises itu ada ya. Oke. Nah itu kalau bisa Bapak Ibu, kalau sudah menemukan seperti itu, kata kuncinya saja. Varises itu pembuluh apa yang terjadi gangguan kan gitu ya. Terus jantung koroner itu apa gitu. Ditulis Bapak Ibu ya. Jadi ada catatan kecil yang itu nanti Bapak Ibu baca lagi. Setelah ditulis baca lagi. Terus tambah lagi gitu. Setelah ditulis coret-coret ya. Itu pengalaman saya seperti itu Bapak Ibu. Dan itu sangat berguna.
Ini tadi ya, ini tadi sudah saya terangkan ya. Oke, sekarang kita ke tulang dada. Tulang dada. Nah ini harus dihafalin juga. Tulang hulu, manubrium, itu tulang rusuk yang pertama dan kedua. Kata kuncinya. Pertama dan kedua itu tulang hulu, manubrium. Tulang badan gladiolus itu ketiga sampai ketujuh. Terus taju pedang itu di bawah tulang dada. Itu yang sebelah mana Bapak Ibu? Di bawah tulang badan. Nah, ini kan yang ini kan ya. Nah, tulang hulu itu juga disebut dengan apa Bapak Ibu? Ini loh, 1, 2 ini ya. Manubrium. Ya. Oke. Nah, terus ada tulang rusuk melayang. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Jumlahnya 2 pasang. 2 pasang. Ini yang melayang itu yang bawah ini loh Bapak Ibu. Iya. Yeah. Nah, ini. Yang bawah ya, jangan lupa. Kadangkala itu juga soal itu ada gambar terus dikasih tanda panah. Ya, nanti disuruh nebak itu termasuk tulang apa, begitu ya. Nah, kemudian ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu jumlahnya ada berapa, Bapak Ibu? 7 pasang. Ada 7. Ya, ada 7 pasang. Nah, ini ya, mulai dari yang pertama sampai yang ketujuh ini. Berarti tadi yang hulu sama gladiolus tadi itu sudah masuk ke tulang rusuk sejati ya, masuk situ ya. Oke. Lah, tulang rusuk sejati itu kemarin yang keluar kemarin ya, sudah kita bahas ya, yaitu menghubungkan ruas tulang belakang dengan tulang terhubung dada. Dengan tulang dada. Jadi dia itu terhubung di belakangnya sini sama di depannya sini. Di depan sama di belakang, itu berarti dia rusuk sejati. Ya. Kalau melayang itu hanya terhubung dengan tulang belakang saja. Depannya enggak nyantol ya. Katanya orang Jawa enggak nyantol ya. Enggak ada penghubungnya. Terus tulang rusuk palsu itu ruas tulang belakang dan depan terhubung dengan satu titik. Nah, ini kan. Nah, hanya satu titik ini kan terhubung dengan satu titik. Ya. Nah, kalau sejati tadi kan terhubung semua ini kan ya. Terhubung semua. Nah, itu bedanya. Tapi kemarin yang keluar yang ini ya. Yang keluar yang ini. Jadi tulang rusuk yang terhubung dengan tulang belakang dan tulang dada. Apa itu kan gitu disuruh nebak kemarin kan ya. Itu tulang rusuk sejati ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut ke kalor. Ada disajikan besok itu narasi benda-benda yang konduktor ya kan. Disajikan di situ ada besi, ada aluminium dan lain sebagainya. Terus ada kayu, terus apalagi itu plastik dan lain sebagainya itu ya. Nah, stick. Nah, kita disuruh nebak yang mana yang konduktor, yang mana yang isolator. Konduktor itu apa? Mudah menghantarkan panas. Panas itu juga disebut dengan apa, Bapak Ibu? Konduktor. Kalor ya. Jangan sampai ini apa kebalik ya. Ya, kalau kebalik nanti bisa tertawa nanti ya. Isolator. Konduktor mengantarkan panas, isolator sulit untuk mengantarkan panas. Nah, biasanya itu yang ditanyakan juga konduktivitas. Konduktivitas itu apa, Pak? Kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan kalor. Kemarin kan ada disajikan ini ya, tabel ya. Ya, tabel, Pak. Nah, tabel yang paling nah, seperti ini tabelnya kan, ya kan? Yang paling mudah menghantarkan panas yang pertama apa kira-kira kalau dari aluminium aluminium enggak perak ya iya terus tembaga tembaga
Aluminium. Aluminium. Setelah aluminium. Kuningan. Kuningan ya. Nah. Kuningan. Itu baru ke baja. 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 Baja baru timbal. Timbal. Nah, disajikan seperti ini Bapak Ibu. Tabel ya. Nah, terus apa sih yang mempengaruhi itu? Yang mempengaruhi konduktivitas itu apa sih? Beda suhu. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Jadi kalau suhunya besar, ya cepat perpindahannya ya. Jelas itu otomatis. Terus jaraknya. Jarak permukaan, ketebalan, panjangnya itu pengaruh. Makin tebal berarti makin lambat ya. Sama dengan kita apa itu mendidihkan air ya, mendidihkan air kemudian pakai panci yang tebel dengan panci yang tipis, kira-kira yang cepat yang mana? Tipis. Ya. Nah, jadi makin tebal, makin panjang itu makin lambat. Luas permukaan, makin luas permukaan makin cepat. Ya, luas permukaannya kalau lebar itu semakin cepat. Kemudian ini ya, konduktivitas termal zat merupakan ukuran kemampuan zat. Ini tadi sudah atas ini tadi ya, kemampuan untuk menghantarkan panas. Jadi ini yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi. Ini kemarin keluar apa enggak? Sudah pernah kita bahas ya kan? Keluar kemarin di narasi itu ya. Keluar konduktivitas, ada soal yang berkaitan dengan konduktivitas ya. Oke, ini Bapak Ibu. Oke, ini IPA ya, seputar IPA ya, seputar IPA. Untuk yang lainnya nanti barangkali ada kunci-kunci berikutnya ya, ditulis lagi Bapak Ibu ya. Dalam kunci ya. Oke, lanjut berikutnya kita ke bahasa Indonesia. Jadi malam hari ini kita ingat-ingatan saja. Ingatan. Ya, oke. Macam-macam jenis teks. Ada teks faktual, ada teks apa saja Bapak Ibu? Halo? Masih nyambung? Halo, Pak. Ada teks faktual, eplanasi. Ada teks cerita, ada teks tanggapan dan ada teks eksplanasi. Normatif. Ya kan, teks faktual itu berarti bersifat kejadian, bersifat nyata. Faktual namanya saja, faktual itu nyata. Contohnya apa? Yaitu dia itu terbagi lagi menjadi ada teks deskripsi. Nama lainnya apa Bapak Ibu? Menggambarkan. Apa bedanya deskripsi dengan eksposisi ya, yo? Di soal ada kemarin itu, jadi dikasih bacaan, kemudian Bapak Ibu disuruh menebak apakah itu eksposisi, deskripsi, ataukah ini eksplanasi dan lain sebagainya. Disuruh menebak. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Posisi. Menggambarkan suatu tempat. Kalau menggambarkan suatu tempat masih deskripsi. Paparan. Gambaran. Posisi paparan, gagasan. Ini loh Bapak Ibu ya, jadi bukan gambaran ya. Kalau gambaran itu masih deskripsi. Eksposisi itu begini. Saya contohkan itu pisang. Pisang itu bentuknya gimana Bapak Ibu? Panjang ya? Yang warnanya gimana? Ada yang hijau, ada yang kuning kalau sudah tua. Nah, kalau seperti itu berarti deskripsi. Ya. Apa? Kan itu panjang, warnanya hijau, ada yang kuning. Menggambarkan sesuatu. Nah, itu berarti dia deskripsi menggambarkan. Kalau sudah masuk ke berikutnya, pisang itu mengandung vitamin C, itu sudah eksposisi. Iya, manfaat pengetahuan ya. Jadi bedanya di situ. Nanti sama-sama loh, ini pisang. Kok beda ya masuknya ya? Beda. Jadi deskripsi itu menggambarkan, kalau eksposisi itu
dia berisi informasi atau pengetahuan. Jadi lebih ke tadi kandungannya. Kandungannya begitu maksudnya, bedanya ya. Nah, kalau prosedur apa, Pak? Prosedur ini termasuk faktual ya, nyata. Ada untuk orang minum lemak. Arahan faktual itu apa, Bapak Ibu? Ya, mengarahkan ya, di situ ada langkah-langkah. Kalau di soal itu ada langkah-langkah pembuatan kedelai, langkah-langkah pembuatan apa itu tempe maksudnya, tempe, kemudian susu kedelai dan lain sebagainya, berarti di situ termasuk teks prosedur atau arahan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau tadi faktual itu ada dua ya. Faktual tadi ada dua ya, Bapak Ibu ya. Apa? Satu deskripsi. Deskripsi. Kedua adalah prosedur atau arahan. Sekarang yang selanjutnya yaitu tanggapan. Tanggapan itu ada eksposisi. Eksplanasi. Gagasan atau usulan ya, bukan menggambarkan ya. Jadi gagasan usulan. Nah, di situ disebut sebagai teks argumentasi karena di situ ada pendapat. Ya, ada pendapat. Kemudian ada eksplanasi. Eksplanasi ini sering juga keluar, yaitu proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Ya, fenomena alam atau sosial. Biasanya kalau teks itu ada di situ disajikan teks proses terjadinya pelangi. Berarti dia masuknya ke apa? Eksplanasi. Fenomena alam atau fenomena sosial, yaitu eksplanasi. Kemudian ada teks cerita. Teks cerita ini ada cerita ulang, ada anekdot, ada eksemplum. Anekdot itu apa? Anekdot cerita tidak harus didasarkan pada catatan kecil. Perkataan ya. Rekaan ya. Kemudian kalau eksemplum itu punya tujuan sosial ya, menilai perilaku atau karakter. Nah, itu eksemplum. Kalau naratif apa, Bapak Ibu? Naratif itu biasanya itu teksnya itu berisi norma. Berisi norma-norma. Yaitu naratif itu ya. Aturan-aturan ya, norma-norma itu dia masuknya ke naratif. Oh, naratif. Keliru. Ini normatif ya. Normatif itu berisi norma-norma ya. Kalau naratif apa, Bapak Ibu? Naratif itu sama narasi itu. Cerita. Akan ya. Biasanya itu apa? Di situ ada tokohnya, ada kejadiannya, ada latarnya. Itu naratif ya. Normatif. Kalau normatif itu norma ya. Ini tadi saya sampai kebalik ya. Naratif sama normatif itu berbeda ya. Dari teks normatif itu berisi norma atau aturan-aturan ya. Tuh. Oke, selanjutnya ke teks fiksi. Fiksi itu apa sih, Bapak Ibu? Teks yang berisi khayalan. Khayalan berdasarkan imajinasi. Ya, teks fiksi itu berdasarkan imajinasi, khayalan. Ya, teks fiksi ya. Biasanya itu teks fiksi itu ada bagiannya itu ada tema, ada perwatakan, ada alur, ada latar, ada amanat. Ini termasuk teks fiksi. Ya. Biasanya itu apa? Ini bagian-bagiannya. Ada di soal itu biasanya suruh nebak. Ini termasuk orientasi atau komplikasi atau resolusi. Nah, Bapak Ibu harus tahu orientasi itu apa? Pengenalan. Biasanya dikenalkan tokoh-tokohnya, ya kan? Dikenalkan latarnya, latarnya itu di hutan, tokohnya ini, berarti dia orientasi. Kalau komplikasi itu sudah terjadi masalah. Itu salah. Namanya komplikasi. Sudah terjadi ya. Pernah. Kalau resolusi itu sudah ada penyelesai
penyelesaian. Jadi Bapak Ibu nanti teksnya mesti berbeda-beda ya. Kadang-kadang diganti teksnya. Tapi yang pasti di situ Bapak Ibu tentukan. Ini masih perkenalan ataukah sudah terjadi konflik ataukah sudah ada penyelesaian. Kalau masih pengenalan orientasi ya, terjadinya masalah itu berarti komplikasi. Kalau resolusi apa Bapak Ibu? Penyelesaian. Teks fiksi ya. Keluar Pak, keluar. Makanya saya kasih kata kunci di sini ini karena keluar. Ada soal semacam itu ya. Disuruh menebak. Jadi ada teks di atas terus disuruh nebak ya. Itu termasuk orientasi, komplikasi atau resolusi ya. Oke. Lanjut berikutnya ini alur. Alur ini juga pernah keluar. Ada pertama itu orientasi, exposition awal ya. Kemudian ada pemunculan konflik atau disebut dengan rising action. Kan semakin menanjak naik kan ya. Awal masih perkenalan, kemudian mulai muncul konflik, itu namanya rising action. Setelah itu baru memuncak atau klimaks ya. Masalahnya memuncak udah masalahnya ya. Kemudian anti klimaks itu penurunan. Jadi setelah masalahnya tadi memuncak sudah mulai ada penurunan, penurunan ya, tapi belum penyelesaian, mendekati penyelesaian ya. Terus kemudian resolution itu penyelesaian. Ini kalau diuraikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau diuraikan seperti itu ya. Orientasi, rising action, klimaks, anti klimaks, resolution. Ya. Tahap apa nih Pak? Tahapan apa? Alur. Alur ya. Ya. Alur jalan analisis ya. Alur ya. Ya, analisis alur. Analisis. Kok enggak nampak sih yang biasanya saya, kita kan biasanya alur maju mundur kan gitu ya. Itu alur jalan cerita tuh maksudnya Pak ya. Ya, ini jalan ceritanya. Itu kan mulai pertama dikenalkan dulu tokohnya, latarnya, kemudian mulai muncul konflik. Setelah itu konfliknya memuncak, ya kan, permasalahan memuncak, baru agak mereda permasalahannya, terus ada penyelesaian itu. Maksudnya seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, ini tadi teks fiksi. Ulang lagi ya, teks fiksi ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Cerita rakyat juga seperti itu, tapi ada kodanya. Ini biasanya keluar ini. Ada kan, pernah menjumpai Bapak Ibu di soal ada disebutkan koda gitu, ada? Aku kurang paham ya, yang koda. Pernah menjumpai ya, jadi itu cerita rakyat itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, terus ada evaluasi, ada koda. Koda itu adalah pesan moral. Nah, jadi nanti kalau di situ itu kok, loh ini kok pesan moral ya? Berarti ini termasuk koda gitu ya. Enggak ditulis amanat itu enggak, di situ tulis koda gitu. Nah, itu aja sudah terkecoh Bapak Ibu karena enggak tahu itu apa ya. Nah, jadi koda itu adalah pesan moral. Ini teks cerita. Kemudian teks sejarah itu ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada reorientasi. Jadi hampir mirip ya. Orientasi ya pengenalan, urutan cerita itu ya urutannya, kronologisnya. Kemudian reorientasi kesimpulan. Kalau tadi resolusi itu kan pemecahan masalah kan ya. Ya nah, kalau reorientasi itu kesimpulan. Teks sejarah kan beda dengan yang teks cerita kan ya. Iya. Nggak mesti ada penyelesaiannya kan. Namanya sejarah ya. Ya. Biasanya kadang kan pendekarnya terbunuh kan di sejarahnya itu misalkan ya. Jadi kan enggak ada pemecahannya, ya kan? Maka di situ reorientasi, ada pemecahan simpulan. Dah tadi. Oke, teks fiksi sudah kita tinggalkan. Sekarang kita ke teks apa, Bapak Ibu? Non fiksi. Non fiksi itu berarti berdasarkan
kenyataan. Kalau tadi fiksi itu berdasarkan imajinasi, berdasarkan khayalan. Kalau non fiksi itu berdasarkan kenyataan. Teks fiksi itu terbagi menjadi dua, ada faksi, ada non fiksi. Nah, yang faksi itu apa, Pak? Contohnya, yang faksi itu ada biografi. Pernah baca biografi, Bapak Ibu? Pernah. Autobiografi, apa bedanya biografi dengan autobiografi? Bedanya autobiografi autobiografi. Biografi itu kita menulis orang lain ya. Oh, orang lain. Kalau autobiografi itu milik sendiri ya. Oh, identitas itu milik sendiri. Nah, itu bedanya di situ ya. Oke. Terus non-fiksi itu apa, Pak? Buku referensi, buku petunjuk, buku pelajaran itu non-fiksi ya. Jadi buku pelajaran yang ada di sekolah, buku paket itu termasuk non-fiksi ya. Oke, yang non-fiksi tadi sudah tadi yang atas tadi ya, yaitu termasuk deskripsi, eksplanasi, prosedur, laporan, tanggapan. Ini semuanya kan berdasarkan fakta, maka dia disebut dengan non-fiksi ya. Disebut dengan non-fiksi. Oke. Nah, ini esai ini biasanya keluar. Esai ini biasanya keluar, esai. Esai itu ada eksploratif. Apa Bapak Ibu eksploratif itu? Ide ya, ide atau gagasan. Terus persuasi itu apa? Mengajak, membujuk. Ya. Kemudian explain itu apa Bapak Ibu? Melakukan. Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Compare. Membandingkan. Menunjukkan. Sebab. Dan. Sebab akibat. Menunjukkan sebab akibat. Describe. Mendeskripsikan. Ya. Oke, lanjut berikutnya yang penting-penting saja ya. Yang penting-penting saja yang kita ini kan ya. Lah ini. Pak, kenapa ya? Maaf punya saya nggak muncul ini. Pak, apa yang itu tadi koherensi? Koherensi itu, Pak. Oh, koherensi yang atas ada tadi. Yang itu tentang cerita yang kemarin ayah itu, Pak. Oh, ini kaidah kebahasaan. Ada kohesif, ada koheren ya, Bapak iya, Ibu. Ya? Iya, biasanya keluar ya. Nah, kohesif agar tercipta hubungan gramatik gitu ya, bukan granatik ya. Gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea dan juga hubungan antar alinea yang satu dengan alinea yang lainnya bersifat padu digunakan alat-alat penghubung seperti kata-kata petunjuk dan kata-kata penghubung itu kohesif. Jadi kohesif itu hubungannya dengan kata-kata hubung, kata-kata petunjuk ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Koheren itu apa Bapak Ibu? Semua unsur pembentuk kalimat alinea mendukung satu makna. Atau ide pokok. Satu ide pokok. Atau satu ide pokok. Intinya cuma satu. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ini ciri-ciri kalimat efektif ya. Sepertinya nanti ada di bawah. Nah, sekarang kita ke kalimat ya. Ini biasanya yang bagus itu. Yang sering keluar saja ya. Nah, ini biasanya ini Bapak Ibu. Ini keluar ini. Deklaratif itu diakhiri dengan tanda apa Bapak Ibu? Tanda titik. Tanda titik ya. Kemudian yang interrogatif itu diakhiri dengan tanda apa? Tanya. Datanya. Kemudian imperatif diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru. Ya. Pak dari atas Pak. Huh? Ulang yang kalimat deklaratif ya. Deklaratif itu tanda titik. Interrogatif.
Ini pas zaman saya itu keluar ini. Saya masih ingat betul itu ya. Masih ingat betul ini keluar ini. Jadi di soal UP itu di situ ternyata ya ada seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda titik seperti ini. Sudah. Berhubung saya enggak tahu ininya ya. Tapi kok kebetulan pas gitu loh. Pada waktu itu ternyata keluar ini ya. Jadi enggak diberitahu di situ tuh kalimat perintah, kalimat tanya, enggak gitu ternyata. Jadi di situ A deklaratif, B interrogatif, C imperatif. Nah, dan di kuis yang kemarin itu ada kalimatnya, Pak. Imperatif kuis yang semalam. Yang semalam imperatif. Iya, imperatif. Ada ya, Bu ya? Ada. Ya. Ada. Pas pilih benar. Nah, itu. Understood. Jadi Bapak Ibu tinggal tahu saja kata kuncinya deklaratif titik, interrogatif tanya, imperatif seru ya, tanda seru maksudnya ya. Balik enggak, Pak? Apa? Ya, takutnya kok kebalik keramanya. Iya. Takutnya kebalik-balik, makanya itu sering-sering ditulis Bapak Ibu biar nanti nyambung antara pikirannya dengan nanti ketika ngetik itu ya, ketika menjawab ya. Oke, baik. Paham ya Bapak Ibu ya? Pak. Yang ada IPA, yang apa yang ada gambar perahu ombak itu Pak, ada enggak Pak ininya? Gambarnya bingung. Gambar kemarin perahu ombak itu kayak ya itu kok ombak dengan kemarin jawabannya ya, Pak. Kemarin. Ini katanya itu apa namanya? Uap. Color uap apa ini? Oh iya. Yang ada perahu itu. Sudah itu kan sudah tak berikan di TO kan itu ya? Iya. Iya, ada. Sudah saya berikan kunci jawabannya juga di situ ada. Iya. Kunci jawabannya Pak ini apa? Potensi gelombang itu ya, gelombang katanya. Iya. Jadi kadang kala gini Bapak Ibu, ada PLTA kadang kala yang ditanyakan ya kan? Sudah kita bahas kan kemarin kan ya, yang aliran air itu ada juga yang tenaga ombak. Dekatnya itu tenaga ombak itu juga potensial itu ya. Iya, itu kan ada jawabnya potensial ombak apa ini. Ya. Terus ada juga itu yang kincir angin. Iya, kincir angin, Pak. Kincir angin ada keluar juga. Jadi Bapak Ibu harus tahu perubahannya. Perubahannya ya. Jadi harus diketahui perubahan masing-masing itu. Kemarin ada potensial, ada kinetik. Tahu bedanya ya Bapak Ibu ya? Potensial, kinetik, kemudian diubah menjadi energi listrik ya. Kinetik gerak. Ya. Tapi di situ kalau kita jawab gerak malah salah ya. Yang benar kinetik ya. Ya gitulah, memang kita ikuti saja ya alurnya ya. Oke, baik. Selanjutnya itu kita ke penilaian. Bapak Ibu, kata kuncinya kalau di penilaian itu apa Bapak Ibu? Kata kuncinya pertama. Kalau kita penilaian kan sering ditanyakan ya. Di situ ada KD, ada indikator ya. Terus kita disuruh nyari penilaiannya pakai apa kan gitu ya. Itu pertama kali kata kuncinya apa Bapak Ibu? Pertama kali. Cari dulu apa dia harus penilaian ranahnya terlebih dahulu ya. Apakah dia masuk ranah pengetahuan. Kalau sudah tertebak itu baru kemudian ke tekniknya caranya. Kalau sikap kemarin pakai apa saja Bapak Ibu? Observasi. Observasi, wawancara, anekdot ya. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman itu berarti kita menilai sikap ya, menilai sikap. Kalau menilai pengetahuan jelas ada dua ini ya. Oh, tiga ya. Penugasan. Tertulis, lisan, penugasan. Penugasan. Nah,
tertulis itu juga macam-macam di situ ya. Maksudnya instrumennya ya, alatnya. Tesnya apa, Pak? Tes tertulis. Alatnya pakai apa? Biasanya kadang pilihan ganda, ada isian, ada jawaban, ada benar salah, ada menjodohkan ya, itu. Pak, kemarin penilaian otentik kalau enggak salah itu keluar. Ya, penilaian otentik itu penilaian yang meliputi tiga ranah. Itu namanya otentik. Penilaian otentik itu penilaiannya meliputi tiga ranah, yaitu yang dinilai afektif, psikomotor, kognitif, itu namanya otentik. Holistik. Ya, biasanya gitu, holistik, otentik. Otentik, holistik ya, Pak. Itu keluar. Ya, ini soal paling banyak itu tentang penilaian biasanya. Ada tiga, ada empat gitu kadang di soal itu ya. Nah, kan rugi kalau kita keluar terus nggak bisa jawab ya kan. Jadi yang pertama tentukan dulu ranahnya. Setelah itu baru masuk ke tekniknya ya. Kemudian yang keterampilan itu apa saja? Kinar? Kinerja ini juga ada dua. Kalau yang dinilai itu prosesnya berarti praktek ya. Proses, praktek. Kalau yang dinilai barangnya berarti produk. Ya, terus ada proyek. Proyek itu kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Ada jangka waktunya. Jangka waktunya. Kan kemarin sudah saya berikan contoh soalnya kan ya. Iya, Pak. Nah, jadi di situ disuruh mencangkok, disuruh meneliti apa itu kemarin kerja bakti ya sepertinya kemarin itu ya. Iya. Catat itu berapa minggu gitu ya. Itu termasuk. Sama apa? Kinerja itu sama dengan unjuk kerja sama aja. Kinerja, unjuk kerja sama. Sama ya. Nah, sama. Beradik. Kalau hasil wawancara, Pak. Hasil wawancara? Hasil wawancara masuknya ke penilaian apa jadi? Instrumen. Maksudnya kita menilai wawancaranya atau gimana, Bu? Hasilnya maksudnya. Hasil wawancara ya, tadi hasil wawancara. Seperti keterampilan. Produk keterampilan. Ya, benar keterampilan. Ada ini Bu ya, dilihat kadinya. Coba lihat kadinya. Kadinya apa di situ? Kadang itu wawancara tapi masuknya itu ke sikapnya gitu loh maksudnya. Jadi lihat kadinya ya, wawancara tapi yang dinilai itu sikapnya. Maksudnya sikap sportif ketika wawancara itu kan gitu. Ada kan ya, bertanggung jawab, jujur dalam wawancara lah. Dilihat depannya kadinya. Enggak, kemarin tuh ada soal ya kayak gitu ya. Tentang terus gimana? Mana tuh? Ingat ya. Hasil gitu. Wawancara. Kalau enggak tahu kadinya atau indikatornya kita enggak bisa nentukan, Bu. Jadi harus tahu kadinya atau indikatornya. Nanti saya jawab proses praktik, nanti khawatirnya di kadinya berbeda gitu ya. Jadi di soalnya. Jadi tentukan dulu di situ KD atau indikatornya itu masuk apa gitu ya, masuk apa. Dan harus hafal KKO-nya ya, Pak. Itu beda lagi, Bu. Itu bukan penilaian itu. Itu nanti larinya ke IPK itu ya kan. Harus hafal KKO itu lari ke IPK itu, beda lagi. Kalau IPK itu kata kuncinya harus nyari IPK pengayaan. Maksudnya yang C-nya lebih tinggi kan gitu ya. Kata kuncinya seperti itu. Kata kuncinya. Kalau IPK seperti itu, kata kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu disajikan KD, kemudian disuruh membuat indikatornya, maka cari indikator yang pengayaan. Kan sudah diajari Bapak Ibu ya. Ya. Nah itu, cari C yang lebih tinggi, itu kata kuncinya. Ya, misal itu memahami. Memahami itu C berapa Bapak Ibu? C2. C3. C4.
memahami ada yang C2, C3, C4 lah ini. Satu. Ini baru nebak-nebak, Pak. Pak, nggak boleh nebak-nebak. Gini, 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 gini. Saya jelaskan ya, saya jelaskan. Tak carikan dulu, Kakak. Oh, sebentar. Saya jelaskan biar nanti enggak. Memahami C2. Memahami. Tidak salah paham ya, Sik. Sebentar, sebentar. Kirim, Pak. C2. Punya Pak sudah Pak. Maksudnya begini maksudnya. Saya jelaskan. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, misal di KD-nya itu memahami isi bacaan gitu ya, misalkan ya. Di situ ada indikatornya itu menjelaskan. Kemudian ada indikator juga di situ mengevaluasi. Mengevaluasi, maka Ibu pilih yang mana? Mengevaluasi. Mengevaluasi, kenapa kok pilih yang itu? Karena memang yang disuruh itu Bapak Ibu itu masuk ke IPK pengayaan. IPK kan ada tiga ya kan. Kalau yang di bawahnya KD itu berarti pendukung. Kalau yang setara dengan KD itu kunci, IPK kunci. Kalau yang di atasnya itu pengayaan. Nah, kalau di soal itu ada seperti itu, Ibu pilih yang pengayaan, yang C-nya lebih tinggi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau enggak ada yang lebih tinggi, Pak. Kalau enggak ada yang lebih tinggi, Ibu pilih yang setara. Setara. Yang setara. Kalau memahami tadi berarti pilihnya apa? Menjelaskan, jangan menyebutkan. Menyebutkan nanti kan turun, ya kan? Di situ misalkan ya memahami ternyata di ABCD-nya itu ada menyebutkan sama menjelaskan. Berarti pilihnya yang menjelaskan. Maksud saya seperti itu ya. Lah, rata-rata yang keluar itu apa, Pak? Yang keluar itu ya mengidentifikasi, menyebutkan. KKO-KKO yang sering keluar ya. Mengidentifikasi, menyebutkan, jelaskan. Terus menganalisis, itu sering keluar itu. Ngomong identifikasi itu mana C berapa ya? C1. Ya. Oh, identifikasi. Oh, iya. Sudah jelas. Ya, jadi berarti, ya. Berarti ini yang sering keluar ini. C1. Sering keluar. Ya. Jadi kadang kita nggak hafal KKO-nya, Pak. Nah, paling enggak KKO yang sering keluar saja yang dihafalin, enggak semuanya ya di situ ya. Iya. Jadi kata kuncinya seperti itu. Jangan pilih yang di bawahnya. Oh, ini menyebutkan saja ini lebih enak ini. Loh, bukan lebih enaknya, tapi di situ kita lihat yang IPK-nya lebih tinggi gitu ya. IPK-nya lebih tinggi. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan. Penilaian proyek, ada portofolio. Portofolio itu kemarin apa kata kuncinya? Kumpulan karya. Kan ada kan kemarin soal seperti itu ya, kumpulan karya-karya itu ya. Terus ada evaluasi, ini pernah keluar itu ini Bapak Ibu. Disuruh pembeda bedanya. Apa bedanya formatif dengan sumatif? Di situ ditanyakan guru sedang mengevaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar, maka evaluasinya disebut evaluasi gitu ditanyakan. Formatif. Kalau memperbaiki formatif dan meningkatkan proses belajar itu formatif. Berarti formatif. Kalau menentukan hasil di akhir itu namanya sumatif ya, jangan sampai kebalik ya. Sudah tahu jane jawabannya ini informatif apa sumatif ya, antara dua kan itu kan ada A B C D E kan ya, yang tiga kan jelas salah, tapi yang ini yang kadang membingungkan antara formatif dengan sumatif ya. Oke, sekarang kita ke teori belajar ya. Jadi malam hari ini tidak bahas soal karena soal sudah tuntas, saya anggap tuntas ya. Jadi kita mending itu jangan menghafal soalnya, tapi pemahaman kita yang kita bentuk ya, pemahaman kita. Oke. Nah, ini Bu Fitri. Ada berapa teori belajar, Bu, yang Ibu ingat? Sudah 3-4. 4. 4. 4.
Sering sekali kan ya kita dikasih narasi kemudian disuruh nebak teorinya apa kan gitu ya. Iya. Teori apalah. Behavioristik itu kata kuncinya apa saja Bapak Ibu sudah pernah saya berikan ya. Kata kuncinya reaksi saat respon, terus apalagi selain stimulus reinforcement. Reinforcement itu apa Bapak Ibu? Memberi reward, penguatan. Penguatan ya. Penguatan ada dua kan ya. Positif dan negatif. Positif negatif. Nah itu, yang positif itu ya memberikan bintang kan kadang kan disoalkan gitu ya. Dikasih bintang anaknya, dikasih permen, dikasih yang lain sebagainya ya. Di situ ada. Nah itu berarti teorinya termasuk behavioristik. Behavioristik itu ada kelemahannya Bapak Ibu, yaitu gurunya lebih dominan ya daripada siswanya. Oke, nah reinforcement ya. Nah ini ada teori koneksionisme dari siapa Bapak Ibu? Koneksionisme dari siapa? Korondik ya. Koneksionisme dari Korondik itu ini kalau di situ ada menyiapkan siswanya, kemudian memberikan latihan-latihan, kemudian mendapatkan hasil, maka di sini termasuk teoritis. Pernah kan? Pernah saya berikan kan ya soal seperti ini. Kan? Guru mempersiapkan siswanya untuk aktif belajar, kemudian diberikan latihan-latihan, terus di situ nanti dapat diketahui hasilnya. Itu namanya teorinya adalah teori koneksionisme. Ya. Oke, siapa itu tokohnya? Rondik. Rondik ya. Ini kalau enggak hafal namanya juga nanti bingung ya. Pavlov, Pavlov itu biasanya terkenal dengan apa Bapak Ibu? Yang kemarin anjing itu ya. Memang behavioristik itu kan yang pengkondisian. Pengkondisian. Kemarin gimana itu kemarin? Ada empat kemarin ya. Apa saja ya? Masih ingat Bapak Ibu yang saya terangkan kemarin? Akuisisi, ada eliminasi, ada generalisasi, ada diskriminasi. Akuisisi itu pemberian apa kemarin? Aduh, sudah lupa ya. Jadi pemberian rangsangan itu yang pertama itu namanya akuisisi. Eliminasi itu diberikan rangsangan yang berbeda ya. Terus generalisasi itu dimodifikasi. Dimodifikasi ya. Terus diskriminasi itu yang terakhir ya, terakhir. Tanpa diberi pun sudah bisa gitu ya. Oke, itu Pavlov. Kalau ada seperti ini, Bapak Ibu akuisisi, eliminasi, generalisasi, diskriminasi itu Pavlov ya. Terus untuk yang ada reinforcement-nya itu Skinner Bapak Ibu ya. Kalau di soal ada reinforcement itu Skinner ya. Skinner. Reinforcement. Penguatan ya, reinforcement. Kalau teori Bandura itu menaruh perhatian, mengingat perilaku, memproduksi perilaku, termotivasi untuk mengulangi. Siswanya termotivasi untuk mengulangi terakhirnya. Nah, itu berarti dia termasuk teorinya Bandura. Ya. Dikasih perhatian dulu, terus diberikan model-model, terus siswanya baru mulai memproduksi modelnya itu. Ya. Baru kemudian termotivasi untuk mengulanginya sendiri. Nah, itu namanya Bandura. Kalau kognitif ini apa Bapak Ibu kata kuncinya? Perubahan? Persepsi. Jadi yang dinilai sudah prosesnya. Kalau tadi itu hasilnya, behavior itu hasilnya, kalau ini sudah prosesnya. Biasanya itu di soal kalau ada materi disusun dengan logika sederhana dan kompleks. Ini berarti kognitif, sederhana dan kompleks. Ya, itu kognitif itu. Nah, materinya itu juga harus mengamati perbedaan setiap murid. Jadi diamati, anak ini itu punya kecerdasan apa ya?
kecerdasan kinestetik atau matematis atau spasial atau dan lain sebagainya, itu diamati betul, itu kognitif namanya ya, karena kan harus disesuaikan dengan kognitif anak kan ya, seperti itu. Oke, biasanya apa ini PASE, ini biasanya yang terkenal ya, PASE itu sensori motor. Usia berapa Bapak Ibu? 0-2 tahun. Nah, keluar itu dikasihkan kelas 3 kan kemarin itu kan ya? Ya. Kelas 3 itu berarti masuk mana itu kelas 3 itu? Operasional konkret. Ada soalnya kemarin itu ya. Jadi sensori motor usia 0-2 tahun biasanya balita ya. Kemudian praoperasional, kemudian operasional konkret, operasional formal, ini sudah SMA ya, SMP SMA itu ya. Oke, terus yang terkenal lagi itu Brunner Bapak Ibu. Ini sering keluar juga ya. Masih ingat Bapak Ibu? Iya. Aktif itu dengan sentuhan-sentuhan benda nyata lah istilahnya ya. Iya. Di biasanya matematika ini kadang-kadang, tapi enggak mesti juga matematika, ada IPA kemarin juga seperti ini ada. Nah, enaktif dikenalkan benda nyata dulu, baru ikonik, gambar. Setelah itu ke simbolik, simbol. Kalau ausubel itu yang ini apa itu? Belajar bermakna ya. Belajar itu harus bermakna. Itu ausubel. Konstruktivisme apa Bapak Ibu? Kata kuncinya membangun diri sendiri. Bangun apa Bapak Ibu? Pengetahuannya sendiri. Biasanya pakai apa itu PBL itu ya? PGBL. Itu inquiry, ya. Discovery itu sudah konstruktivis itu. PBL, inquiry, discovery itu kan mencari sendiri kan. Guru kan hanya fasilitator saja kan ya, memfasilitasi ya. Itu konstruktivis itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada humanistik apa Bapak Ibu? Humanistik itu? Ya, pengetahuan diri sendiri ya. Kepribadian manusia. Kepribadian manusia. Kata kunci keberhasilan humanistik itu apa sih? Membangun kepribadian, kata kuncinya itu, selain itu anak itu merasa senang. Pribadian perubahan sikap. Jadi belajar itu yang penting itu anak senang, itu namanya humanistik. Ya. Pembelajaran yang menyenangkan berarti ini. Iya, jadi tujuannya itu anak itu supaya senang gitu loh. Berarti masuk ke kurikulum merdeka sekarang ya Pak ya, penting anaknya. Kurikulum merdeka iya. Merdeka itu termasuk humanistik itu dia, jadi tidak boleh dipaksa. Iya. Ya itu. Aktualisasikan sendiri, merealisasi sendiri. Ya. Jadi kalau kurikulum merdeka itu selain humanistik juga dia itu konstruktivis ya. Kurikulum merdeka itu ya. Kalau kita telaah itu seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, sibernetik itu apa Bapak Ibu? Menggunakan IT. Ya, daring itu ya. Belajar online. Cyber online. Oke, sekarang kita ke PPKN ini ya. Coba saya carikan yang itu, HAM itu ya. Masih ingat Bapak Ibu HAM Bapak Ibu? Lupa ingat Pak. Ingat ya. Bisa jadi. Yang HAM. HAM berat, HAM ringan. Ya, HAM berat, HAM ringan itu loh. HAM berat itu apa kata kuncinya kemarin? Berat yang berat ya, membunuh yang menghilangkan nyawa, sudah mengancam jiwa, itu namanya HAM berat ya. Nah, ini kemarin sering keluar juga itu, tapi biasanya disajikan tragedi-tragedi kan gitu ya. Tragedi Trisakti, pokoknya yang sudah
tragedi-tragedi yang mengancam jiwa, mengancam nyawa itu masuk ke HAM berat, Bapak Ibu ya. Sambo masuk juga, Pak. Ada juga yang kemarin itu penghinaan presiden itu termasuk apa? Kan ditanyakan kan ya? Iya, enggak ada. Masuk HAM berat atau ringan? Karena tidak ini ada by mission-nya katanya. Ya, termasuk apa kira-kira? HAM ringan. Enggak mengancam nyawa apa enggak itu? Tidak. Enggak kan hanya penghinaan kan. Iya. Ya enggak termasuk HAM berat gitu maksudnya ya. Jadi disajikan cerita-cerita gitu ya, semacam, ya. Nah, kata kuncinya itu pokoknya kalau HAM itu ya. Jadi kalau sudah mengancam nyawa, nah ini. HAM berat itu HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Tuh ya. Kalau HAM ringan itu tidak mengancam keselamatan jiwa akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya apa, Pak? Misalkan kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Contoh yang itu kemarin itu ya, pas apa itu? Vaksin itu ya, kelalaian itu ya. Iya. Nah, itu termasuk HAM ringan itu ya. Pelayanan kesehatan, terkait pelayanan kesehatan, terus pencemaran lingkungan. Itu termasuk HAM ringan. Ya, HAM ringan ya. Nah, HAM berat itu kalau nanti keluar ini Bapak Ibu, ini berarti ini termasuk HAM berat ini ya. Ya, kerusuhan Tanjung Priok, kemudian penyerbuan kantor Partai Demokrat tahun 1996. Ini penembakan mahasiswa Trisakti, penculikan aktivis, tragedi Semanggi, pelanggaran HAM Timur-Timur, pembunuhan presidium Dewan Papua, pembunuhan Munir, kemudian itu Buru Marsina ya, pernah keluar itu juga ya. Ada yang pernah soal itu ya. Itu termasuk HAM berat. Ya, termasuk HAM berat. Nah, terus ada juga Bapak Ibu itu disuruh menebak. Ini termasuk produk HAM ataukah yang lainnya gitu ya. Kemarin ya. Yang produk HAM itu apa saja Bapak Ibu? Ini amandemen undang-undang bab 10A, kemudian apa Bapak Ibu? Lainnya TAP, MPR ya. Terus piagam HAM itu termasuk produk hukum. Ya, termasuk produk hukum. Ya, jangan salah jawab ya, itu termasuk produk hukum kalau undang-undang itu lah. Kalau yang ini adalah lembaganya. Lembaga yang menangani HAM itu ada Komnas HAM. Kemarin disuruh Sambo. Kalau perlindungan anak itu Pak. Jadi tanya Sambo kemarin. Cerita Sambo kemarin. Sambo sudah berakhir Bu ya, jangan di jangan diperpanjang seperti di televisi ya, nanti tidak selesai itu ya. Sudah berakhir. Jadi itu kemarin jawabannya adalah tidak benar beritanya itu kan, Kak Seto sama siapa itu kemarin itu ya, karena Kak Seto itu ya Aris itu ya, Bapak Aris itu ya, Sirait. Tidak benar ya itu, karena jabatannya kan berbeda ya. Kalau kemarin ini pilih yang panjang Pak, sebab tidak tahu jawabannya. Oh jangan ya. Yang jawabannya yang panjang itu yang benar Pak, ya tidak mesti juga ya. Ini apa? Itunya itu. Oke, ini ya HAM ya. Nah, Komnas HAM itu tugasnya apa saja, punya wewenang itu mendamaikan dua belah pihak. Kemudian menyelesaikan masalah negosiasi ya, terus memberikan rekomendasi ke DPR, yaitu tugasnya Komnas HAM ya, memberikan rekomendasi. Terus ada Pengadilan HAM kemarin apa Bapak Ibu keluar ya, mengadili apa itu? Pengadilan khusus HAM ya. Khusus HAM. Jadi tidak hanya di dalam negeri tapi bisa juga di luar batas wilayah ya. Wilayah. Ya, kemarin keluar itu ada soalnya kemarin ya. Jadi tidak hanya mengadili di dalam saja tapi di luar batas wilayah. Terus lembaga swadaya itu yang selain dua tadi ya, yang selain atas tadi swadaya. Ini ada Kontras, ada YLBHI, ada PBHI,
ada ELSAM, ada PKBH, itu termasuk ke dalam lembaga swadaya. Jadi dia itu independen. Yayasan lembaga. Ya, masyarakat. Ya, paham Bapak Ibu? Sampai sini? Oke. Jadi tolong ya, tolong saya ingatkan sekali lagi, tolong untuk yang sudah saya beri, materi yang sudah saya beri itu dirangkum ulang. Atau dari soal-soal kemarin itu kata kuncinya ditulis lagi ya, ditulis lagi. Saya tanya sekarang, lebih baik susah di awal ataukah nanti menyesal di akhir, Bapak Ibu? Pilih yang mana? Di awal. Di awal, Pak. Nah, itu daripada nanti kita itu menyesal di akhir. Jadi lebih baik kita itu kerja keras sekarang. Ya, belajar dengan keras, tapi tidak menyesal, bahagia ya. Jadi daripada itu lebih baik Bapak Ibu sekarang, mulai sekarang, enggak boleh malas ya, enggak boleh malas, enggak boleh ini alah gitu aja kok saya sudah menguasai, enggak boleh seperti itu juga Bapak Ibu ya. Saya sudah ikut bimbel kok. Ini pasti lulus ya, enggak juga Bapak Ibu, enggak ada jaminan ya. Jadi pemahaman kita yang jadi patokan itu ya. Jadi seperti itu tadi, kata kuncinya tolong ditulis ya. Terus ada juga pembentukan itu loh Bapak Ibu. Pembentukan muka bumi Bapak Ibu. Oh, tektonik, vulkanik itu Pak. Nah, masih ingat ya, tektonik, vulkanik gitu ya. Yeah. Pembentukan muka bumi ada dua ya Bapak Ibu. Endogen, ya. Nah, endogen, eksogen. Itu yang termasuk endogen apa Bapak Ibu, endogen itu? Yang berasal dari dalam. Yang berasal seismik. Dari dalam. Apa saja ablasi, itu? Ablasi. Tor. Ablasi. Eksogen. Nah, ini yang eksogen ini. Eksogen itu yang dari luar. Ada sedimentasi, ada erosi. Erosi itu juga terbagi. Ada ablasi, ada abrasi, ada eksarasi, ada deflasi. Nah, intinya yang dari luar itu namanya eksogen ya, eksogen. Oke, yang dari dalam itu apa, Pak? Endogen. Endogen ya, endogen. Endogen itu ini tiga ini ya. Ada tektonisme, ada vulkanisme, ada seisme. Pernah itu di soal itu ditanyakan terkait dengan tsunami Aceh itu termasuk apa itu? Termasuk kemarin kan tektonisme, vulkanisme atau seisme? Tektonisme karena ada patahan ya, ada patahan, pergeseran lempeng. Kalau besok gempa Cianjur, Pak. Wah, itu bisa jadi. Gempa Cianjur itu patahan atau letusan gunung atau apa itu? Patahan. Patahan berarti. Patahan atau hanya gempa saja, ayo. Patahan, Pak. Seisme itu, Pak. Seisme itu, ya kan? Gempa saja kan itu kan, tapi jadi longsor kan ya? Iya, Pak. Karena gempa, bukan Pak, karena bisa. Patahan. Bukan karena patahan di bawah ya. Vulkanis hancur ya, Pak ya. Jadi harus bisa deteksi Bapak Ibu ya. Nih, untuk tektonisme ya. Kemudian ada juga itu yang terkait dengan itu loh Bapak Ibu, apa ya? Penduduk itu loh Bapak Ibu. Penduduk apa itu ya? Apa? Dinamika penduduk. Dinamika penduduk. Nah, itu ya, dinamika penduduk ini juga keluar ini. Padatan penduduk. Ya, itu kan. Jumlah penduduk banyak. Nah, iya, jadi kita disuruh mendeteksikan itu kan. Nah, apa yang menyebabkan itu? Itu kemarin saya pas waktu UP itu keluar ini, dinamika ini ya. Nah, ini. Ada de facto, ada de jure.
ya. Sensus maksudnya ya. Sensus. De facto itu berdasarkan lapangan. Kalau de jure itu berdasarkan data administrasi. Misal dihitung itu di suatu desa itu penduduknya 100. Tapi yang tercatat hanya 90. Lah, yang berdasarkan lapangan 100 itu namanya de facto. Kalau de jure itu berdasarkan yang ada di kecamatan itu, datanya itu. Yang ada di desa, datanya cuma 90 ini. Kok ini ternyata fakta di lapangannya 100. Ini barangkali ditanyakan ya, sensusnya. Ada de jure, ada de facto. Itu berdasarkan administrasi, catatan ya, catatan. Kalau de facto itu di lapangannya ya, seperti itu. Oke, terus ini kemarin juga keluar. Apa yang menyebabkan pertambahan penduduk? Apa Bapak Ibu yang menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk? Migrasi, kelahiran. Kelahiran. Kelahiran itu nama lainnya di situ enggak disebutkan kelahiran gitu. Menjawab kita ya kan. Ternyata kemarin pas saya UP itu ditulis natalis. Kelahiran, fertilitas, natalis itu sama. Itu menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk. Ya, imigrasi itu juga seperti itu, ya. Imigrasi itu pertambahan penduduk. Kalau emigrasi pengurangan penduduk. Penduduk kan penduduknya kan dia keluar kan ya? Ya, dipindah. Mortalitas itu kematian ya. Itu menyebabkan pengurangan ya. Pengurangan jumlah penduduk. Nah, ini datanya seperti itu ya. Oke, ini persebaran ini ya. Persebaran penduduk tidak merata itu dampaknya apa Bapak Ibu? Ini ada di soal ini. Pembangunannya terhambat, kemiskinannya bertambah, kemudian kriminalitasnya meningkat, lunturnya kebudayaan daerah. Ini ada di soal kemarin itu seperti ini. Jadi disajikan narasi gitu, terus ada persebaran apa dampak dari tidak merata tadi gitu. Ya ini dampaknya ya, pembangunannya terhambat, kemiskinan di perkotaan bertambah, kriminalitas dan lunturnya kebudayaan. Nah, ini indikator kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu dinilai dari apa sih Bapak Ibu? Tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Jadi dinilai ini. Suatu penduduk itu berkualitas kalau ketiganya ini bagus. Ya. Jadi pendapatannya bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus. Gitu ya. Ya, tidak ada busung lapar kayak gitu ya, Pak. Ini bahasanya IPS ini masuk ya seperti ini ya. Nah, ini saya ambilkan dari modul PPG Bapak Ibu ya. Ada di situ. Seperti itu. Ini Bapak Ibu ya, malam hari ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi masih ada waktu berapa hari Bapak Ibu? Tinggal satu hari. Dua hari ya? Iya, sampai sore. Minggu kan sudah ya, minggu kan sudah berjuang ya. Jam 1, Pak. Saya masih bulan Februari, Pak. Tuh, ada yang masih bulan Februari, berarti ini masih PPG, Bu. Iya, masih PPG. Oh ya, enggak apa-apa. Berarti masih lama, tapi ya jangan santai ya. Walaupun masih lama. Semoga tapi nanti tetap ingat terus, Bapak. Itu Bu, buat catatan seperti tadi ya. Iya, sudah. Saya catat. Ini baru dibagikan contoh-contoh. Soalnya baru ini malam ini baru di-share ini. Kategori berapa, Bu? Baru Februari nanti. Gimana, Ibu? Kategori berapa? Saya kategori 1, gelombang 2.
Oh gitu ya. Ya nanti masih Februari. Ini baru PPL yang pertama. PPL kedua masih nanti Januari. Ya. Oh. Ya, enggak apa-apa Bu. Nanti apa ya, belajar, belajar lagi ya. Nggih. Sewaktu-waktu saya tanya aja Bapak. Ya, monggo monggo. Nanti ya. Sepertinya ada berikutnya kok. Besok oh, ada. Oh, ya ya, siap. Ya. Tapi untuk soalnya, yang ya, soalnya baru di-share ini malam ini baru dapat share-sharean contoh soal. Pak. Ya, saya serahkan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini. Ini malam hari ini penguatan saja ya. Penguatan untuk bekal kita nanti di UP nanti hari Minggu. Pak Ilmi mana ya? Untuk besok ada ini nggak Pak Ilmi? Ada kelas lagi nggak? Memang sudah selesai sebenarnya. Teman-teman ya, untuk angkatan yang 10 ini, RGS 10 ini sudah selesai. Dan tidak ada pembahasan soal lagi. Kalau bisa Bu, bisa diulang nggak ya? Biar untuk kita lebih ingat lagi gitu. Ya, untuk malam hari ini, sebenarnya ini malam terakhir ya Pak Ilmi? Ya, malam terakhir. Malam enggak? Besok buka lagi Bu, tapi masih kita buatkan pendaftaran ya. Jadi mulainya sekitar awal Januari mungkin ya nanti. Awal Januari baru mulai. Iya. Jadi untuk RGS 10 ini malam hari ini adalah pertemuan terakhir. Dan mungkin ini Pak Ilmi ada permintaan dari teman-teman untuk doa bersama. Kalau misalkan ini malam terakhir, malam hari ini, mungkin paling di besok malam ya, Pak Ilmi. Oh iya, nggak apa-apa Bu Susi, biasanya ya. Iya. Susi koordinir ya nanti ya. Iya. Besok malam mungkin setelah Isya, biasanya setelah Isya kita berdoa bersama, bisa kita ini. Seperti kemarin tuh. Iya. Dan untuk pembahasan soalnya, pembahasan materi-materi UP-nya sendiri, malam hari ini adalah malam yang terakhir. Mungkin besok malam kita doa bersama ya untuk menghadapi hari Minggu. Nanti setelah doa bersama langsung tidur, istirahat gitu kan. Ya, Bu. Tidur, istirahat supaya mudah-mudahan hati lebih tenang, nggak ini ya, nggak was-was gitu kan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Amin. Lulus semuanya, gitu kan. Diberikan ketenangan, kelancaran ya. Amin. Intinya hati kita tenang dulu. Ya, Bu. Karena ketika kita tidak tenang pada saat menghadapi soal-soal UP itu, kabur nanti. Apa yang kita pelajari itu nanti kabur, nggak ada. Ya. Ya. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja ya Pak. Pak Ilmi. Ya. Malam hari ini, alhamdulillah, pertemuan terakhir di pembahasan soal UPRGS ke-10. Dan mohon maaf, kami, saya atas nama tim RGS, juga Pak Ilmi, Bu Artiwi, dan juga Bu Dewi, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga ilmu yang didapat dari Pak Ilmi dan juga Bu Dewi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Malam hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Susi, Pak Ilmi, Bapak Ibu semuanya. Bila ada tutur kata yang salah tolong dimaafkan. Sama. Bapak. Maaf semua.